DP ya? 15 juta. 15 juta doang. Daripada beli motor jadi DP ya. 166 bungkus mobil buat travel enak banget ini. Paket DP. Zero. Nol DP. Nol, bukan zero 2 dia. Enggak, nol DP. Nol DP lagi. Terus kapan gua negonya kalau lu kasih nol semua? Samain sama yang tadi. Nol ya. DP nol langsung. Nol. Partainya nol. Dengan angsuran yang sama juga. Nol. Data bagus untuk Jabodetabek, DP 0. Hai Sobi, selamat datang kembali ke channel YouTube kami Trans Auto. Bareng sama Kang Abdul. Iya. Udah tau dong di mana nih? Oh, Alison Automobile. Betul. Di Bintaro ya. Betul, Bintaro. Alamatnya biar gampang, walaupun juga ini gampang ya. Tinggal bener. Masuk ke bursa mobil Bintaro langsung kelihatan ya. Betul, tapi sebelah alamat kiri. Lengkapnya di mana nih? Betul, buat teman-teman Sobi untuk alamat showroom Alison Automobile tepatnya di bursa mobil Bintaro Jaya di blok A 25 dan 19. Patokannya pas pintu masuk nengok ke kiri ada showroom Alison Automobile. Kalau nyari di Google Maps susah bursa mobilnya, carinya langsung Alison nyampe lah. Betul, langsung ya. Alison Automobile langsung ketemu di Google Maps. Kalau mau janjian dulu kontak-kontak kemana nih nomornya? Oh, untuk nomornya, untuk nomor Abdul sendiri ya. Di 0812-1731-9191. Oke. Okay. Dan ada nomor temen, ya, nomor marketing yang, lain ya. Nomor marketing lain ada nanti di atas dan di deskripsi. Bener banget. Ada di atas kepala di sini nih, sama di sini, deskripsi. Di sini. Iya. Tuh kamera. Sama, kemarin hari ini kan kesini mau lihat update mobil bekasnya. Betul. Dan ini lagi banyak banget. Jadi dipastikan kalau Sobi skip, kelewat mobil yang dicari benar, ya. Benar, jadi benar. Jangan di skip, karena kita juga kan udah sama channel termurah, ya kan, terdetail, terlengkap. Belum nego gila-gilaan, ya kan, siap-siap aja. Makanya mobil impian Sobi ketemu, langsung kita negoin. Sudah deg-degan juga nih, Kita siapin mentalnya dulu. Iya. Terus kalau beli mobil bekas di sini, garansinya apa aja nih, Kak Abdul? Oh, oke. Untuk garansi beli mobil bekas di Alison Automobile itu, kita ada garansi mesin, transmisi, turbo, terus turbo ECM juga. Selama 3 tahun. Langsung 3 tahun ya? 3 tahun. Nggak ada setahun, program. Nggak 30 hari. Enggak, langsung kita 3 tahun aja. Gitu jadi kan. Benar-benar dipakai selama itu cukup banget untuk lihat apa nih yang masih kurang-kurang. Betul. Langsung klaim garansinya. Betul. Ih, keren banget. Mantap. Dan mobil juga pasti kan udah dicek ya, karena ya, kan dari OLX ya. Betul. Dicek titik-titiknya. Dan kalau pembelian dari luar daerah, aman? Pembelian luar kredit. Daerah, kredit bisa, tapi balik lagi ke DP juga ya. Di sana menyesuaikan aja lah. Menyesuaikan. Kalau cash mah gampang. Betul, tinggal cash gampang. Tinggal nego aja OTR-nya. Betul. Pengiriman berarti juga gampang ya. Betul. Dan DPH yang kita akan sebutkan ini hari ini berlaku yang Jabodetabek. Untuk Jabodetabek. Ya. Oke, betul. Nanti daerah tinggal konsultasi ke Kang Abdul. Betul. Langsung betul. Aja okay. Kalau gitu kita update. Siap. Baru datang dikasih mobil baru. Mobil baru harga udah second berarti. Nice, baru second. Rising. Tapi rasa baru tetap. Rasa baru. Kilometer masih rendah, 1900. 1900? 1900. Tahun berapa ini? Tahun 2022. Yang GR ya? GR Sport. 1000 turbo. 1000 turbo. 1000 turbo, 1000 GR, turbo. 1900 kilometernya ya? Yes. Bener-bener rasa baru banget. Banget. Langsung kalau gitu, harganya okay. Berapa? Untuk harga cashnya di 259 juta. Jangan. Salah sebut itu. Untuk harga cash kita di angka 259 juta. Bentar, 259 ya? Ini kan baru mulai. Nggak enak kalau baru mulai itu belum dikasih geberan pertama. Nego sadis, 249 langsung. Wow. Kalau untuk kredit sih dikasih nih langsung nih. Kita balik lagi kan kita jualan tuh cash kredit, tapi dulu. khususnya okay. Ini buat teman-teman Sobi, yeah. Kita kasih paket DP super murah. Jadi yang ini super murah DP-nya. Super murah, nggak ada lagi. Cuman berarti, hanya ada di Alison. Karena cash-nya kan akan bersaing sama yang baru. Betul, ya. Kalau cash kita bicara cash bersaing lah bersaing. Gitu kan. Berarti 259 nggak goyang nih. Goyang lah. Berapa ya udah 25. Tadi kan 249 setuju nggak? Usaha dulu nih saya mah. Paling kita dinetin untuk cash-nya itu karena ini benar-benar mobil udah grass banget lah. Banget. Bagus, di bagus. 256. Oke, nggak apa-apa. Karena gue penasaran paket DP-nya ya. Paket DP. Kredit, emang kredit berapa? Paket DP. Zero. Nol DP. Nol. Bukan zero 2 dia. Enggak. Nol DP. Nol DP. Nol DP.
Ini di dealer mobil baru masih bayar DP, Kak. Ini mah benar-benar nol DP. Ya, seenggaknya tanda jadi dulu lah ya. Ya, tetap. Buat tanda jadi seriusan ya. Betul, tanda jadi tetap. Tapi nanti kalau udah approve, kita kembaliin. Kembaliin. Betul. Jadi DP-nya nol. Nol, nol DP. Baru mulai, mantep banget nih, benar-benar channel termurah ini. Nol DP. Ini kan diposting juga dong di Instagram dong? Iya, di Instagram ada. Instagramnya apa? Alison _ Auto. Sama, DP nol. Nah, kalau di IG kan belum. Jadi nah, khusus buat teman-teman Sobi. Cuman di YouTube. Cuman di YouTube. Yang udah subscribe. Betul. Ya kan, screenshot. Bener. Kang, mau yang ini DP 0. Nah, benar. Langsung DP 0. Pulang. Angsuran 0 DP. Berapa kalau DP 0? Nah, untuk angsuran, Raize, sebentar. Boleh. Okay. Raize yang hitam. Yang hitam. Karena tadi okay. Lihat ada yang putih nih. 0 DP, 0 DP angsuran 6.965.000. Selama? 5 tahun. Kayaknya angsurannya mirip-mirip ya sama yang kalau beli di dealer baru ya, tapi ini nggak pakai DP. Ini nggak pakai DP. Nggak pakai DP, 6 jutaan langsung bawa pulang 5 bener, tahun. Keren banget, pantesan. Cashnya ditahan, gila-gilaan dipakai kredit ya. Gila-gilaan, bener. Mantep. Leasingnya tanya apa? Leasingnya pakai apa? Alison Finance. Wah, mantap. Didirikan tahun berapa? Malah bahas sendara. Tahun depan. Kita langsung ke belakang nih. Boleh, langsung. Wah, gila, Raize. Wah, ada Civic. Civic nih. Civic Turbo. Civic TRD ya? Ini ya, ada list-list merah TRD. Civic Turbo tahun berapa, Kang? Honda Civic Turbo hatchback tahun 2017. Hatchback 2017. Okay, 2017. Kilometernya? Kilometernya 60.000. Oh, 60.000 mobil udah keren kan? 2017. Ini warna hitam. Kilometer 60.000. Harga langsung berapa? Harga cashnya di 379 juta. 35 aja lah lengkap, lengkap lagi. Biar apa? Plong. Apa sih kok plong? Lempang. Lempang. Lengkap tahu plong di lempang benar. 375. Ya, gampang transfernya. Bungkus dah. Bungkus DP berapa? DP-nya ini. Kaget lagi enggak? Ya gua kasih tahu gimana kagetnya. Nol DP lagi. Terus kapan gua negonya kalau lu kasih nol cuma? Kan justru ini channel termurah DP-nya. Gua kasih buat teman-teman Sobi. Mobil mewah, kita mah seriusan. Civic Turbo lo. Civic Turbo. DP 0. DP 0. 0 DP. Coba buktikan. Data bagus nih ya. Data bagus. BI checking clear. BI checking clear, langsung proses. Enggak pakai DP aja. Enggak pakai DP 0. Booking langsung cicil berapa dah? Nah, cicilannya. Hah. Sebentar. Ini stoknya banyak banget. Dikira bohong ya. Dikira bohong ya di sini ya. Enggak bisa diapa-apain sama dia. Civic Turbo tuh di sini kan ada DP-nya 30 juta. Jadi 0. DP ada 14 15 juta. Oh, ini DP aku 0. Angsuran 9 angsurannya 9.664.000. 5 tahun. 5 tahun. DP-nya 0. 0%. Model data berapa, bagus langsung proses. Screenshot udah subscribe, udah follow IG juga ya. Tuh, DP 0. Keren 0. Banget. 0 0. Semoga 0. Kita yang ini 0 lagi. Kita lihat yang Biante. Nah, Biante. Tapi gila, mobil mewahnya dikasih 0 0 semua, keren 0. Banget. DP, DP 0 ya. Biante. Mazda Biante ya. Sky Active tahun 2015. Oh iya, 2015. Oke, okay, kilometer 122.000, harga cash-nya 219 juta. 219. Ini emang udah mobil gede murah. Nego langsung aja sendiri ya. Nego, ya. DP-nya berapa, Kang? DP-nya kita 17.900. Udah kagak usah pakai 900 ngapa? 17 ya, bulat lah ya. Ya udah 17 bulat deh. Angsurannya? Angsurannya 5.500. Hah? 12.000 5 tahun. 17 juta aja angsuran 5 jutaan. 5 jutaan. Tapi kalau digedein lagi bisa 3 jutaan doang. Bisa, di bawah UMR lah ya. Di bawah lah UMR. Dapat mobil nyaman segede ini. Keren bener. Banget. Kita ke dalam nih. Boleh. Ada. Wih, kenapa hitam-hitam banyak banget. Hitam-hitam. Kita ke Almas dulu, Kang. Almas. Almas yang tipe Anaon. Ini Almas 1.5 turbo luxury. Luxury. 5 seater. Ah. Bener 5 seater ya? 5 seater. 5 seater. 7 seater ada, tapi yang 5 ya? Ini yang 5. 5. Yang 5. Luxury tadi ya? Yang luxury. Okay. Udah ada sunroof panoramik, jadi Halloling buka kaca gitu. Waduh. Kan. Kaca, kenal kaca ini yang buka. Kaca ini. Ya. Buka sunroof gitu kan. Ini tahun berapa? Tahun 2019. Wih, masih baru juga. 2019, kilometer 70.000, pajak bulan 9, panjang tahun depan. Di sini mah pajak sama panjang semua. Panjang kan? Semua. Aman lah ya. Nah, yang mati kita hidupin. Wah, hebat ya. Hebat. Hebat Alison, yang mati bisa dihidupin. Mati kita hidupin. Oke, lalu harganya berapa? Harga cash 249 juta. Nego. 244 biar bagus. 244. Angka bagus ya. 2244 22. Boleh jadi boleh. Bagus. Dengan DP berapa? DP-nya ini DP paket DP-nya itu 33 juta. Kembar juga udah. Ya udah lah bagus lah. Angsuran 5,8 47 5 tahun. 4 tahun 4 tahun. 5 tahun.
47 kalau 5 tahun gimana sih? 5 tahun 58, ya? 47, okay. 5 tahun. 5 tahun. Kebalik. Ini Almasnya. Kalau Almas. Fortuner-nya? Nah, Fortuner ini saya kesini, Fortuner, boleh. Tipe Fortuner apa? VRZ TRD tahun 2018, kilometer 65.000. Yang udah double disc. Double ya. Disc 2018 TRD. Ya apa? Ya itu tahun 2018 kilometernya berapa? Betul. Kilometer 65.000. Oh, udah dengan harga kalau gitu. Dengan harganya ini VRZ 2018 harganya di zaman 465 juta. 459. 459. Biar tengahnya berubah. Bakal juga berubah. 460. Senang yang bulat-bulat ya? Bulat enak. Wah. Oh, bulat enak. Oh, bulat enak ya. Udah gede bulat lagi. Nah, enak sih. 460. Maksudnya DP berapa? DP-nya ini di angka oh, belum. DP berapa? 36 juta. 36. 36 juta. 30 kalau gitu. Gua mau bulat juga. 30, lebih dikit. 30 setengah. 32 juta. Lebihnya 2 juta. Dengan yaudah. Angsuran 11.400.000 selama 7.000 5 tahun. Apa sih ngomongnya gimana? Angsurannya berapa? 7.000 5 juta. 11.407.000 selama 5 tahun. Gitu ya, biar Tommy juga enggak bingung. Ini udah agak tegang gitu nih. Udah pakai topi masih panas otaknya. 7.000 5 tahun murah banget. Oke, okay. Ke Serena. Serena, tar ini 2000. Ah, HWS. Serena, Serena HWS tahun 2014. 14. Serena kilometer HWS tahun 2014. Berapa, kilometernya ini di angka 90.000 deh kalau salah. 90.000. Sebentar. Ya 90.000. 2014 ya. 2014. Wih, masih normal lah pemakaiannya. Normal. Langsung. Harganya 199 juta. Wah, murah di atas di bawah 200. Di bawah 200. Langsung aja nego ke sini ya, lebih okay, enak. Biar langsung. Kang Abdul langsung. Benar. DP berapa? DP-nya paket DP-nya 35. Nah, kalau ini saya nego dah. Kembarin 33 dah. 35. Ganteng dong. 30. Nah, benar yang ini saya suka nih. 30 ya kan? Deh. Harus jadi yang termurah 30 bulan ini ya. DP 30 juta. Jadi kecil ya utang pokoknya ya. Bener. Angsuran berapa? 4.225.000 tenor 5 tahun. 5 tahun. 4 jutaan angsuran. Tapi kalau di sini sampai 6 tahun bisa lah ya. Beberapa mobil bisa tahun, ada tahun beberapa. Mobil ya, ada. Tergantung ya. Leasingnya juga. Tergantung leasing. Ya. Jadi ada harapan untuk 6 tahun. Benar. Cuma hari ini kita 5 tahun aja. Oke, kita tahun. Ke Expander warna okay. Putih. Nah. Ultimate kah? Ultimate tahun berapa? Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2019 kilometer 60.000 harga di 249 juta. 249. 244 juga. 244 diskon 5 juta ya. Kembar kan tadi sama kayak Wuling. Boleh. DP-nya jadi, berapa? DP-nya untuk pakai total DP murahnya ini Expander 2019 warna putih. Mana ya Expander putih? Oke. Okay. Ya? Banyak banget paket stok DP-nya kan? Ini di 22 juta. Udah 19. Angsurannya belum dikasih tahu. Oh iya, belum. Tadi kira 2 gitu, ya, benar. DP 22 juta, angsuran 6.205.000 selama 5 tahun. Ya udah 19 juta enggak berubah angsuran. Ya udah jadi. Bungkus ya, bungkus. 19 juta. Bungkus. Jadi HR-V. Oke. Okay. Warna nah. Hitam. Ini Honda HR-V, yes. Tahun 2015 CVT warna hitam. Oh iya, e-matic ya pasti. Mm-hmm. Ya. E-matic 2019. Kilometer berapa Kang? Kilometernya ini di angka 80.000. 80.000. Harga yang tawarin berapa nih? Harganya di angka 229. Ih bagus tuh ya. 229. 222 lah. 222 transfernya. 222. Bisa nggak? 226. dibalik doang ya udah 226 deal lah. 226 DP berapa untuk pakai total DP-nya ini di angka 19.900.000 angsuran dengan angsuran 5.607.000 selama 5 tahun. 15 juta deh angsuran juga jangan digugat. 16 juta. Kenapa seneng banget sama angka 6 ya? Gak tahu kenapa, seneng gitu angka 6 itu, 1-6 oh, iya. Gitu. 9-6. Awas tak ketemu DP 5 juta, awas aja. Oke, okay, ini 16, oke okay, deal. Ada Yaris. Oke, okay. Aduh ada lap lagi. Gak apa-apa. Okay. Gak apa-apa ya? Mobilnya lagi diberesin. Ya. Terimanya terima bagus. Yaris tipe yang apa nih? Ini Yaris STRD Hackers tahun 2017. Oh, Hackers lagi ya. Hackers. Jarang nemu juga loh. Oh jarang. Oh. Hanya ada di Alison pokoknya. Dengan kilo. Bintaro. Iya. Di sini nggak ada. Di Bintaro hanya ada. Kilometer berapa, Kang? Kilometer ini 30.000. Oh, 27.000. Hah? 27 ya? 27.000 tahun 2017. 37.000.
salah. Bisa nego nggak? Nego sekalian aja nego. Bisa beda-beda kilometer. Jadi 37 ya, ya. Harganya seberapa? Untuk harga cashnya kita di 199 juta. Wah, ya udah tadi 119 saya nggak nego ya. Saya nggak nego juga. Yaris Hacker 199 ya? Oke, betul. Murah sekali ya. DP berapa? DP-nya cukup di angka 15 juta. Dengan angsuran 4.987.000 selama 5 tahun. 10 juta lepas nggak? Hah? 10 juta. Legendanya 10 juta nih. Aku sekarang lagi suka angka 12. Gimana? 12. Ya boleh dah, nggak apa-apa dah. 12 juta. 12 deal ya. Juta lah. 12 juta angsuran 4.987.000 5 tahun. Iya. Bungkus. Bungkus. Kita bungkus. Ke Brio. Boleh. Eh, ke dalam dulu, Neng. Masih ada ternyata. Ada lupa dong. Dong. Kita ngadem dulu, ah. Boleh. Ngadem dulu. Boleh, boleh, boleh. Dari mana? Mercy. Mercy aja. Jangan Mercy aja. Gak usah jauh-jauh. Aku sini. Mercy. Sini, Ankar. Biar masuk ke layar. Kok langsung gelap ya? Belum makan kayaknya nih. Ini berapa? Itu 2. 3 ada di sini satu. Ini Mercy, Mas siapa? Mercy. Eh udah mulai? Udah mulai. Mercy E200 tahun 2010. 2010. 2010. Heeh, dengan kilometer berapa? Kilometer ini 122.000. Kilometer ya? Kilometer. Bukan miles, ya? Gila kalau miles segitu sih. Kilometer. Kalau miles-nya itu kurang lebih di angka 75.000-an. Iya. 75.000 miles. Berarti ini 2010 harganya 2010. Udah ekonomis nih. Harganya murah di bawah 300 juta. Berapa? 215 juta. Wah, benar 215 ya. Nego langsung aja ke sini. Langsung datang ke sini. DP-nya berapa? DP-nya ini 37 juta. Mm-hmm. Dengan angsuran 7 juta 81.000 tenor 3 tahun. 32 deh. 32. 35. 35. Lagi kalah mulu gue. Ya udah 35. 35. Bawa Mercy 2010. Pemakaian apik ya. Enak. Kita mantap. Ke sebelah juga yang boleh. Keren juga CX-30. Siap. Ini mata nih kalau udah ngeliat ginian ya. Ini CX-30? CX-30, tahun 2021, kilometer 9.000, untuk harganya 489 juta. 480 dah, buletin. 480, enak sih kalau ini kan mobil-mobil masih gres, langsung datang aja. Oh. Insya Allah kalau untuk mobil mah, mantep pokoknya mah. Karena datang udah pasti makin serius. Makin serius. Makin negonya makin enak nanti. Betul. Yaudah, paket kreditnya berapa? Untuk paket kredit total DP murahnya ini Mazda CX-30 2019. Ini juga jarang nemu loh stoknya loh. Mana ya? Oke, paket total DP-nya ini 35 juta. Nggak nyampe 10% ya? Nggak nyampe. DP 35 juta angsuran. Dengan angsurannya 13 juta, 11.923.000 tenor selama 5 tahun. 5 tahun 11 jutaan ya? 11 jutaan. 30 bulat? 30 DP, bulat. Kredit. Jadi data jadi langsung. Ya berhasil dapat nego 5 juta 30 CX-30 kan jadi sama kan angkanya kan. Oh, sama. Keren banget. CX-30 DP 30 iya, juta. Iya gitu dong. Mantap harganya 300. Oh enggak ya. Ini HRV SE tahun 2019 kilometer 35.000 pajak bulan 6 panjang tahun depan. Mantap tangan pertama juga. Alamat BSD. Yang masih suka HRV model lama ya. Iya. Dapatnya SE lagi kan. SE lagi mantap. Kalau yang SE sekarang kan inden mulu ya. Betul inden. Ini ready pokoknya ready. Di Arizona. Dan kondisi bagus. Betul. Harganya langsung. Untuk harga cashnya di 305 juta. Nego. 303 ada kembar. 303. Oh, bagus ya. Bagus. Boleh bungkus. Boleh. Dengan DP boleh berapa? Untuk paket total DP minimnya ini di angka 22 juta. Sorry salah. 16 juta. Hah, 16 juta? 16 juta. Angsuran? Angsurannya di 7.697.000 tenor 5 tahun. Boleh tukar tambah kan di sini kan? Oh, boleh dong. Kita terima trade-in. Tukar tambah aja tukar langsung. Tambah langsung. Pasti kan lebih dari 16 juta, angsuran jadi lebih kecil lagi. Betul. Keren banget. Tapi kalau 16 boleh nego? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Kan dia suka 12 soalnya. Aku sekarang suka bisa. Gak bisa gitu. Oh gini. Iya sih kalau suka kan suka-suka ya. Suka-suka dong. 12 dapat gak? 12. Lawak yang jadi ini. Karena kita udah murah, kita kasih harga di angka 14. 14. 14. Gak apa, turunin terus aja. Yang penting pokoknya harus termurah dari beda dari harga yang dipasarin ya. Betul. Ada Ryzen lagi kita lihat. Sip. Kalau yang tadi hitam abis, sekarang ini putih. Putih. Ini tipe yang 1000 turbo juga sama dengan tipe yang sama. Wah, tapi nggak two-tone lah ya. Nggak two-tone. Oke. Ini kilometer berapa? Kilometer ini 4000.
Oh, banyakan dikit. Banyakan ya. Dikit. Karena tahunnya tuaan dikit. Tahun berapa? Ini tahun nih tahun 2021, pemakaian 2022. Wah, gila. Pajak baru, bulan 2. Mobil baru masih ada garansinya. Masih di Toyota, masih waranti garansinya juga. Bener banget. Betul. Oke, harganya. Harganya ini di 249 juta. Nah, ini dapat ya kan? Ini dapat. Dapat. Yang tadi ke sini 249 juta bungkus. Iya. 244 juga deh. 244 ini kita di 246. Karena masih baru ya. Iya, masih baru. Masih 246. Ya udah DP dah. DP-nya kita samain sama yang tadi. Nol ya. DP nol langsung. Angsurannya lupa. Angsurannya 6.700. Ah ya. 50.000 tenor 5 tahun. 5 tahun langsung angsur aja ya. Betul. Pokoknya datang nih lagi. Betul. Ada nih. Bawa pulang pakai KTP doang ya. Benar. Wah, oh, mantep banget. Ke langsung belakang. Dateng. Ada Venturer. Ada Venturer nih. Silakan Kang Abdul. Yang berminat diesel, yoi. Wah, Venturer. Yang masih diesel, bisa ya. Mesinnya pakai biosolar. Ini. Tapi tampilannya aja, udah yang paling mahal. Tampilan ya. Yang paling mahal. Venturer. Venturer yang kelas di kelasnya super nyaman. Tahun berapa? Venturer diesel tahun 2018, kilometer 52.000, pajak 2000. Bulan 12 hidup, alamat Jakarta Barat. Harga cashnya ya. 418 juta nego. Wih, 418 nego. 418 juta nego. 411. 411. 411. Sayangnya sekali di angka 415. Waduh. Tipis-tipis ya mainnya, main aman ya sekarang ya. Kalau DP-nya ada berapa dah? Aku pesan DP-nya. Untuk paket total DP minimnya ini kalau nggak salah sebentar. Ya. Innova Venturer 2018. Ini udah harga yang baru tapi dapatnya Venturer ya di tahun itu ya. DP ini khusus ya. Ini khusus. Data bagus Jabodetabek. Oke. DP 15 juta. Buset gak nyampe 10. Gak even 10%. Berapa persen tuh? 15 juta doang. Bener kan? Akhirnya bentar gak sih? Bentar-bentur. Iya bener. Bener. DP ya? 15 juta. 15 juta doang. Daripada beli motor jadi DP ya. Angsuran 10.533.000 tenor 5 tahun. Data bagus, kolong 1, mantep, langsung proses ah, DP udah. 15 juta. Kalau DP-nya mah cukup, ya naikin aja 15 juta, tapi murah banget sih, untuk Venturer murah banget. Ya justru itu, kita Alison itu menjual mobil-mobil, bukan hanya mobil aja yang kualitas, tapi harganya juga iya. Kita menyesuaikan juga kebutuhan gitu kan. Bener-bener, udah pilihannya banyak, betul. Harganya menyesuaikan kantong, betul. Kualitasnya juga jangan diraguin lagi. Betul, terkadang pilihan ah pengen ini, tapi nggak DP-nya nggak masuk, nah kita kasih DP yang murah. Masuk, kasih gitu, hitungin kan. Ya kan, 15 betul. Juta doang. Tapi kan tetap angsurannya kalau DP kecil kan angsurannya tinggi. Logikanya gitu. Memang. Betul. Tinggal naikin DP pasti jadi murah. Betul. Mantap. Kita ke CR-V. Oke. Okay. CR-V di tahun berapa nih? Honda CR-V Prestige tahun 2016, pemakaian 2017, kilometer 62.000, plat A, pajak ya? Bulan 1. Waduh. Pemakaian 2017. Kilometer itu deh. Kilometer 60.000-an. 60.000. Harganya 60.000-an. Kalau gitu langsung. Untuk harga cash-nya itu ini CR-V 2000 plat A ini 2016 itu harganya 325 juta nego. 320 lah. 320, 320. Enak sih nego di tempat ya. Aduh. Karena khusus Honda CR-V kita lagi ada banyak stoknya. Oh. Jadi yang berminat langsung datang aja nego di tempat. Kita sambil ngopi sambil gorok-gorokan. Buset. Harga nego-negoan. Buset. CR-V suruh banyak. Ntar bilang ini juga banyak. Jadi 325 nego di tempat. 325 DP-nya nego di tempat. Berapa? Untuk paket total DP minimnya CR-V ini tuh 23.900 dengan angsuran 8.121.000 tenor 5 tahun. 20 bulat udah? 20 bulat. Taruh 3. Lumayan loh 3 juta buat bolak-balik isi bensin. Boleh bungkus. 20 juta angsuran enggak berubah langsung aja. Betul. CR-V. Betul. Ini langsung. Ada Sedona nih. Wah, ini mobil Sedona. Saingannya Innova nih ya. Betul. Eh. Di atasnya Innova ya? Iya sih, ini secara fitur iya. Secara fitur ya di atas ya. Tapi keluasannya ya pokoknya bener. Ini serba menang tapi kita lihat ya. Betul. Paket spesifikasinya seperti apa ya? Sedona tipe apa tahunnya? Kia Sedona tahun 2016 3.3 bensin. 3.3 bensin. 3000 cc itu. 3000 cc. Buset, kalau ngebut kayaknya melayang rasanya. Mantap, pokoknya nyaman. Ini mobil udah muatnya banyak. Iya. Mantap, mewah, pokoknya. Ya kan? Bensin lagi ya? Bensin lagi. Ah, isi Pertalite ah. Super isi Pertalite beli gini ya. Ini kilometer berapa? Kilometer 72.000, pajak ya. Bulan 5 panjang tahun depan. Ah, yes. Harga cash 339 juta. Nego. 333. 333. Keren. Langsung pencet. Bagus ya. Bagus.
339. 333 jadi 9 juga. Iya. Bagus kan? Kalau bagus mah diiyain atuh. Boleh bungkus deh. Boleh bungkus DP bungkus. Berapa? DP-nya ini 39 juta. 33 dong ininya. Hah? Enggak, kalau deh. Murah-murah. 36 deh. Dah, ya udah. 36. Angsurannya di 7.935.000 tenor 5 tahun. 5 tahun. Jadi DP 36 tadi ya. 3 juta. Yaudah, ya udah boleh dapat Sedona. Memang harganya lebih murah ini ya. Iya, lebih murah ini. Nova, tapi fiturnya wah, lebih lengkap ini. Muatnya banyak lagi ini. Iya, pokoknya muatnya banyak. Di atasnya dikasih lagi roof rack dong. Roof rack, buat, oh benar. Buat apa, mudik ya. Kita ke Odyssey. Waduh. Okay. Honda. Mobil yang juga super susah nyarinya ini ya. Bener. Jarang ini, jarang ada. Jarang ada. Dan warnanya lagi yang hitam lagi kan. Bener. Ih, dalam udah mewah. Ini Odyssey. Honda Odyssey E-Prestige tahun 2014. 14. Kilometernya berapa? Kilometernya ini 112.000 tahun 2014. Wajar sekarang banget. Berapa ya? 8 tahun 8 ya. 8 tahun. Wajar. Wajar sih. Sehat berarti. Nyaman. Iya. Sehat. Mobilnya enak banget. Terkadang gini, kilometer tinggi nggak jadi jaminan mobil jelek, dan kilometer rendah nggak jadi jaminan mobil bagus. Balik lagi ke perawatan. Sama yang pakai juga kan? Betul. Iya. Betul. Kalau makainya jorok, mah jorok aja. Ya, benar, ya. Benar. Harganya langsung? Oke. Untuk harganya di 365 juta. Di bawah 400 ya. Di bawah 400, 365 juta cash nego. 360 bulat. 360. 361. Kenapa tanggung banget? 361. Satunya buat apa? Buat lebihan. 361 tuh. Wah. 361. Unik banget angkanya, jarang lihat tuh. Aku DP suka. Dah, berapa? Main nanti turun, harus turun pokoknya. Untuk pakai total DP-nya ya. Ini di angka senyum-senyum nih. Kenapa nih? 15 juta. Wah, bisa DP khusus juga ya? DP khusus. Total DP 15 juta. Juta, angsuran 9.374.000 tenor 5 tahun. Tahun. 15 juta. Ini 15 juga kalau mau tukar tambah aja langsung tambahin DP. Boleh. Biar kecil ya, Kak. Boleh. Angsurannya. 15 keren juta. Banget. Kita ke tadi Brio beneran nih. Boleh. Lanjut. Siap, ayo. Lanjut. Ada Brio. Oke, okay, Brio. Ini anak yang. Ya. Ini Brio yang belakangnya masih kaca nih ya. Masih kaca. Kata orang mah setrikaan katanya. Setrikaan. Oh, iya. Ada bahasa mobil setrikaan. Ada lele, ada lele. Makanya ini ketrikaan. Ini Brio tipe apa? Ini Honda Brio e-CVT tahun 2018. Wah, matic ya. S-lip. Betul, matic. Kilometer? Kilometer 47.000. 47.000. Untuk harga ya. Di 152 juta. Murah ya, 148 lah. 148. Ya, karena berhubung ini mobil kecil, harga 149. Nah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting berubah tengahnya dengan DP 149. Berapa, Kang? Untuk paket total DP murahnya ini di angka 10.900. Apaan itu DP? Iya, total 10 DP. 10.900 itu apa? Ada 900.000. Ya udah 10 juta deh. Ya, angsuran DP berapa? DP 10 juta, angsuran 3989, tenor 5 tahun. 3.000 boleh angka 9 ya? Iya. Bagus tuh angka 9-nya. Bagus. DP-nya juga kalau jadi 9 juga jadi bagus tuh. Ada boleh lah jadi. Ya, DP khusus 9 buat teman-teman yang anak kuliahan ya. Oh ya, udah subscribe juga pas tapi banget ya, gitu kan. 9 juta, angsuran 39-an doang. 39, 5 kita tahun. Kita ke sebelah. Oke. Okay. Ada temennya juga nih, Jess. Ini abangnya. Ya. Udah abangnya. Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile jadi Legend. Game. Jess RS warna putih ini juga udah gak bisa ketemu lagi yang barunya nih. Betul. Udah disuntik mati ya. Waduh. Suntik tahun mati. Berapa? Honda Jess RS tahun 2017, kilometer 54.000, pajak bulan 2 hidup, panjang. Berapa kilometernya? Kilometer 54.000. Oh, 54.000. Oke. Okay. Harganya? Harganya 235 juta nego. 233. Saya suka yang kembar-kembar. 233. Sebenarnya aku tuh mau ngasih itu di angka di 231. Ya boleh, boleh. Gak apa-apa. 231 boleh dong. Gimana? Tanyanya lebih murah masa nggak apa-apa. 231 bungkus. Ya udah. Suka banget angka 1, nggak kayak 00 gitu ya. Ya udah DP berapa? Aku lagi suka gitu. 231 bungkus. DP 15 juta. Hah, angsuran? 5927 5 tahun. 5 tahun. Murah banget. 5.927.000 tenor 5 tahun. Berarti 15 juta mau pilih ini apa mau Brio juga masih bisa. Nah, apa mau pilih aku? Jangan. Untuk jadi DP. Ada Brio lagi nih. Oke. Okay. Brio lagi. Tipe yang apa? Honda Brio e-CVT tahun 2017. Wih. Kilometer 2017 ini. 17 yang kilometernya ini. 29.000. 29.000. 29.000. Pajak aman. Mm-hmm. Harganya langsung. Untuk harga cashnya ini Brio RS Brio RS. Brio e-CVT tahun 2017. 145 juta.
Oke, di paket-paket angsurannya? Paket DP-nya ini DP-nya di angka 16 juta, angsuran 3.681.000 tenor 5 tahun. Lagi asik-asik banget sih tikarnya ya, semuanya puluhan juta doang ya, DP-nya. Ya karena itu dia dari tadi, kalau aku mah orangnya pengertian gitu. Di saat kondisi seperti ini, untuk ngumpulin DP itu susah, jadi aku kasih program DP murah. Gitu. Sebenarnya kan karena stoknya banyak ya, jadi boleh kasih DP murah. Iya dong, stoknya. Kita kalau ngambil margin mah ya tipis-tipis gitu, yang penting mah ada gitu. Ya pastilah jual gak ada untungnya ngapain. Iya, kalau bisa sih rugi nggak bisa terus, untung terus gitu. Ah, jual rugi ya. Nah, lanjut, ini ada Freed okay. Lagi dilihat-lihat nih. Nah, ayo lo, Honda Freed, nah Honda Freed S. Tahun 2000, okay. 2012, facelift. Jadi yang sebelah doang yang kebuka atau apa? Dua-duanya dong, kiri-kanan udah kebuka. Yang S ini? Iya, dua-duanya udah kebuka, okay. Tapi manual. Aduh, bener juga sih, nggak salah. 2012. Okay. 2012 kilometer. Harganya 149 juta, murah. Kilometer dulu. Kilometer 140.000, 2012. Harganya? Harganya 149 juta. Mirip-mirip ya. Mirip. 145. 145, ini berhubung Prit, 146. DP-nya berapa nih berarti? Murah. Berapa tuh murahnya? 18 juta. 18 juta dengan 18 angsuran juta. Berapa? Dengan angsuran 3.181.000 tenor 5 tahun. 18 juta aja angsuran cuma 3 juta. 3 juta. Naikin lagi. Nah, 15. Mau turunin kalau ini 15. 16 juta aja ya. 16. Pengennya angka 6 ya? Ya, aku suka warna 6. Tapi saya mah mendingan naikin DP, udah angsurannya bikin 2 jutaan apa 1 jutaan juga dapat nih. Bisa sih. Bisa. Tergantung itu mah. Keren banget. Mm-hmm. Kita ke sebelah. Mau diatur. Okay. Mobil Amerika. Nah, ini mobil Amerika banget. Chevrolet. Chevrolet. Tipe? Mobil Chevrolet Cup, Chevrolet Orlando, LTZ tahun 2017. Yang paling tinggi. Betul. Kilometer 54.000. Harganya? Untuk harganya ini Chevrolet ini di angka 185 juta. Ih, mobil Amerika murah-murah ya. 185 juta. 180 bulat. 180 bulat. 182. 182 DP 182. Berapa? Untuk paket total DP-nya ini di angka 36 juta. Oke, angsurannya? 3.936.000 5 tahun. 3 jutaan ya? 3 jutaan. Udah murah. 33 aja lah, biasa sama-sama 3 semuanya. Berapa? 33 DP-nya. Bungkus deh. Ah, mantap, angsuran nggak berubah. Keren banget. Mazda 2. Oke. Okay. Sedikar lagi nih. Mazda. Warnanya biasa hijau gitu kan. Ini ada yang warna silver nih. Ini warna siapa nih? Warna siapa nih? Warna silver. Abu-abu apa silver? Silver ya? Buat Silverman. Silverman ya kan? Silverman. Mazda 2 tipe, tipe apa nih? Bener? Mazda 2 V1.5 AT tahun 2012. 2012? Kilometernya 92.000. Harganya? Harganya 127 juta. 125. 125. Oh, lagunya nggak sama. Boleh bungkus. Sama angkanya. DP berapa? DP-nya ini di angka di 27 juta. Oke, angsurannya? 3.396. Ya udah, sampein aja DP 25 juga ya. Biasa sama-sama 5 ya. 27. Boleh? Boleh. Bungkus. Langsung dapat Mazda 2 yang warnanya unik. Betul. Juga nih. Oke, ada Grand Livina. Grand Livina. Tipe yang mana? Grand Livina 1.5 HWS tahun 2015. Matic. Otomatis. Matic ya. Kilometer automatic. Berapa? Kilometer ini 980 sebentar. Takut salah. Ya, Serena HWS tahun 2015. Kilometer 99.000. Harganya 145 juta. Wah, aduh, udah murah meriah ya. Kalau DP? Mau DP? DP-nya ini HWS di angka 23 juta. 23 angsurannya? 3595 tenor 5 tahun. Udah serba murah, serba nyaman. Udah, jos langsung lah. Jos. CR-V lagi. Oh iya bener, lagi banyak CR-V ya. Bener, ada ya. Banyak CR-V. CR-V yang 2 titik berapa? Ini CR-V 2.4. 2.4? 2.4 Prestige tahun 2016. Prestige. Udah ada sunroofnya juga. Udah ada sunroof, power back door. Iya, kilometernya berapa? Kilometer ya? 60 ribuan. Langsung harganya? Harganya sama tadi di 300, ini ber 251, 2511. 300 bulat ya? Enggak, lebih dong. CR-V 300 bulat Prestige lagi. Aduh. 329 juta. 329. 329. Tetap boleh nego enggak atau tetap ke sini? Boleh. Nego, nah. Langsung datang aja. Berhubung CR-V kita stok lagi agak banyak. Gua kira langsung nego di sama saya. DP berapa? DP-nya ini paket DP-nya ini di angka 27 juta. 27. Ya. Angsuran? Angsuran 8121 tenor 5 tahun. 22. DP-nya. 24. 23. Gak boleh 4 tuh, gak 3 boleh. 4 bagus. Gak boleh 4.
Bener. Tahu nah. Tadi 22 kan awalnya. 2 tambah 2 4. 24 jadinya. Ketemu angka bagus. Ya 24 oke okay, deal. 24 juta. Angsuran enggak berubah. Angsuran enggak berubah. 8121. Gua ngerasa pinter ya. 2 tambah 2 doang bisa kita. Oh, ini mau Mobilio ya? Mobilio. Mobilio. Nah. Tipe yang mana? Mobilio e-CVT tahun 2018. Kilometer 27.000, pajak bulan 11 hidup. Harganya? Untuk harganya 185 juta. DP-nya? Untuk pakai total DP murahnya ini di angka aduh, panas. Mobilio mana Mobilio? Pegang. Mobilio DP-nya ini di angka 27 juta. Demen angsuran 4.387.000. Ya udah samain 24 deh. 24. Antara 2 tambah 24. Kalau 25 gimana? Enggak boleh, 24. Terus aja dinaik-naikin. Ya udah deh, 24. Iya, yeah, gitu dong. Ngalah. Ngalah kali-kali sama perempuan. Saya laki-laki tulen. Oke. Ras yang enggak tulen ini. Enggak tulen. Ada, untuk ada inti penyelamat saya nih. Ras yang dulu agak perempuan. Agak perempuan. Udah konde-kondenya kalau kata Niko ya. Belum yang gagah sekarang. Gue bisa ngeles ya. Ras tipe apa nih, Kang? Ras STRD tahun 2015 facelift. Betul. Transmisinya? Otomatik. Matic. Kilometer. Kilometer ini 100.000. Dengan harga? Harganya 175. Cash, nego. Oke, 171. Nah, kan suka satu kan? Gue yang kasih sekarang. 171. Tadinya mau dikasih itu 170. Nawar 171. Ya udah dong. 169 boleh gak? Angka favorit kameramen. 169. Emang iya 69 kameramen? Iya, favorit. Diyain tuh. Ya udah, karena berhubung Abdul orangnya baik, buat teman-teman Sobi berkahlah 169. 169 kita ya deal dulu yang ini. Ya, mantap banget. 169. DP sabaraha? Untuk total DP-nya ini di angka 6 juta. Saya enak-enak ngomongnya. 2015. DP berapa? Heeh. 22 juta. Wah, udah kembar. Angsuran berapa? Angsurannya 4.302.000, tenor 5 tahun. 19 deh, biar ada 9-nya juga. Kesukaan kameramen lagi. Iya, bener. Boleh deh. 19 juta. 19 juta. Pak, Ras Konde. 19. Ada Innova. Nah, Innova. Innova nih. Dari tahun ke tahun masih favorit. Innova bener. Yang tipe apa? Innova V Luxury tahun 2013. Bensin? Bensin. Diesel, bensin 2013. Bensin. Kilometernya berapa? Kilometernya ini di 9. Sebentar. Wah, Innova Luxury nih ya. Captain seat nih. 2013 okay. Kilometer. Kilometer 98.000. Hah? 98.000? 98.000 tahun 2013. Loh. Iya loh, mobil nyaman begini. Bener. Harganya langsung dah. Untuk harganya ini di angka 189 juta. Wih, nego. Innova 189. 183. 183. 185. 185. Ya oke lah, lumayan turun 4 juta. Dengan DP berapa? Untuk total DP-nya ini di angka 27 juta angsuran dengan ya? Angsuran 4.574.000 tenor 5 tahun. Tuh, 4 jutaan Innova. 4 jutaan. Langsung aja Luxury lagi kan. Luxury Captain Seat. Oh, mantap pokoknya. Ke sebelah ini ada Expander Ultimate lagi. Ya, tahun betul. Berapa? Honda Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2019. Kilometer 59.000. 59. Harganya tahun. Harganya 249 juta nego. Oh iya, sama ya. Tadi berapa ya gua nego situ ya? Sama dong berarti kayaknya ya. Tadi kan berapa lupa ya? Lupa. Editor tolong langsung kopas aja ya. Paket kreditnya sama? Paket kreditnya sama. Sama ya, berarti sama. Langsung aja dipakai harga yang sama. Langsung screenshot kalau mau ya. Betul, langsung screenshot. Kita ke sebelah ada BRV okay. Yang lama nih. Nah, BRV. Masih suka BRV lama. Honda BRV. Honda yang? Honda BRV e-CVT tahun 2016. Kilometer langsung berapa nih? Kilometer ini 70 ribuan. 70 ribuan? Gue pegang lagi, udah tau panas. Oh iya, parah sih. Iya, harganya berapa? Harganya di 185 juta. 185. 185. Sama kayak tadi Mobilio tuh ya? Iya. 181 dah. 181, 185, 181. Boleh bungkus. Boleh bungkus. DP-nya berapa? Untuk pakai total DP-nya ini di angka 27 juta. Dengan angsuran? 4.150.000. 4 jutaan ya? 5 tahun. Yang masih jutaan. Belum move on dengan yang baru ya? Betul. Langsung aja. Langsung. Ada NAV 1. Nah. NAV 1. NAV 1.
Tahun berapa? Toyota Navan GAT tahun 2013 warna putih, kilometer 98.000. Oke. Harganya 169 juta. Mobil segede ini 169 juta. Enggak salah ya, bukan dua. Enggak. 166 deh. 166 lembar. Boleh bungkus. 166 bungkus mobil buat travel enak banget ini ya. Oh, banget buat keluarga mah nyaman. Buat sekarang antar jemput anak, ya kan. Langsung DP-nya berapa? Betul. DP-nya ini cukup di angka 22 juta. Buset, murah amat angsurannya. Angsurannya 4.223.000, tenor 5 tahun. Biar makin murah, 19 boleh nggak? Bungkus. Channel termurah tuh. Bungkus. 19 juta buat teman-teman Sobi nih. Jokil. Nyari mobil gede keluarga. Nah, langsung pokoknya kontak, bilang udah subscribe pasti screenshot ya. Kesini dulu. Oh iya. 14 ada oh, iya, soalnya. Altis. Ini Toyota Altis. Sedan ganteng nih. Tahun berapa? Ini Altis tahun 2014. Tipe? Tipe V 1.8 AT. 2014 ya? 2014. Tampilannya udah kece banget. 2014. Kilometer seberapa? Kilometernya ini di angka, bentar, lupa ya. Di bawah 100. Call aja lah call ya. Aja yang mau lengkapnya lupa. Langsung call aja kilometernya. Harganya berapa? Harganya di 215 juta. 212. Buat reuni. Cakep ya 212. Buat reuni. Boleh 212 deh. Buat reunian. Dengan DP berapa? DP-nya ini di angka 26 juta. Angsurannya 4.900. 4 jutaan habis. 5 tahun. Gile keren. Murah kan? Murah. Kita ke sebelah sini ya. Boleh. Nah, ke Harrier dulu deh nih yang di luar nih. Ada Harrier nih. Mobil mewah di masanya nih ya kan. Ini mah. Ini mobil LCGC tapi rasa premium. mobil LCGC. Harga LCGC. Kayak begini LCGC mobilnya. Harga LCGC tapi harganya itu, doang. Mobilnya mewah meriah, meriah. Mewah meriah. Harrier ya. Harrier. Ada tipenya enggak? Harrier 2.4 L-Prem tahun 2006, kilometer 140.000, plat Bandung. Mobil nyaman, super nyaman. Dalamnya tuh udah wood panel, pokoknya nyaman bener, banget dah. Bener, nyaman. Yang dulu pengen punya Harrier gak kesampaian, sekarang udah murah nih harganya. Bener, udah murah banget. Kilometer segitu, harganya berapa? Harganya untuk Harrier ini di angka 169 juta. Iya loh, harga LCGC ya. Bener kan? 160? 169, belum nego loh. Belum nego. Aku udah favorit angkanya. Iya. Ada yang mau nego? Mau nego sekarang? 160 langsung. 159 deh. Wah, mantap. Turun 10 juta deal dulu. Khusus deal. Deal turun langsung 159. Harrier 150-an juta ya. Kalau mau DP? Kalau DP ini paketnya itu DP 74 juta. Angsurannya? Angsuran di angka 4.400 tenor 3 tahun. Karena mobilnya mobil tua ya. Iya, mobil bisa tua. Bisa aja udah bagus ya. Betul. Ya, segitu DP tapi angsurannya murah banget. Benar. Ih, banget. Harrier, kita ke sini langsung nih. Boleh. Ada BRV juga. Lagi. Kalian ambil BRV lagi. Nah ini. Honda ini BRV sama nggak tadi? BRV ini ya? Tahun 2017. 17. Ya, E-Prestige. Kalau ini yang E-Prestige. E-Prestige ya. Betul. Kilometer? BRV 90.000. Harganya langsung? Harganya di 209. Tanggung amat. 202. 202. Buat reuni. Semua aja. 204. 204. 203 tengah-tengah nih. Ketemu tengah kita. Biar enak. Ketemu di daerah tengah gitu. Tengah-tengah tuh selalu enak daerahnya. Daerah tengah. 203. Dipikirin 203. Dulu. Boleh deh. Boleh. Teman Sobimah 203. Dengan DP berapa, Kang? DP-nya ini BRV 2017 Prestige itu DP-nya ini di angka 29 juta. Angsurannya dengan angsuran 4.675.000 tenor 5 tahun. 25 DP. 25. DP-nya 29 juta. Tegas. 26 juta. Aduh, enggak dapat. 26 juta. 26 juta. 26 apa-apa. Juta. Kita turunin 3 juta lumayan. Innova. Innova. Putih. Nah, ini V nih, lampunya V. Nih. V. Kok tahu? Tahu. Ih, hebat. Trans Auto tuh penggemar Innova. Ah, iya lupa. Ada Innova juga ya. Mobilnya 33 Avanza. Oh, bukan ya. Ini Innova V yang diesel bensin. Diesel. V diesel. V diesel. Yang Innova. Udah disuntik mati juga loh. Iya, suntik mati bakal juga. Bakal nemu lagi ya. Kilometernya rendah lagi. Berapa? 19.000. Wah, ciamik. V
V-Diesel 19.000. Bener. Ini harganya berapa langsung? Nah, Innova V-Diesel, Innova V-Lux Diesel tahun 2019. Lux berarti yang ada apa, plat-plat nempelnya gitu ya? Iya, nah, luxury. Ada list-listnya gitu ya? Ini kan. Ya, ada list-listnya samping. Plus, samping, sama ada tutup, apa namanya? Tutup. Ban. Iya. Harganya langsung? Harganya. Kilometernya belum tahu. 19.000 tadi. Oh iya, 19.000. Harganya 399 juta. Wah, V diesel di bawah 400. Di bawah 400. 396 lah udah biar makin di bawah lagi udah. 395 deh. Boleh banget, langsung DP-nya berapa? DP-nya ini di 26 juta. Hah? 26 dengan angsuran? Angsuran 9.761.000. Udah 5 tahun. Naikin DP-nya udah enggak susah ketemu. Bener, ntar ya. Langsung datang aja ke sini deh. Kita nego di tempat. Ya. Outlander. Outlander. Panoramik belum nih? Oh iya dong, PX. PX dong. Panoramik. Tahun berapa? Nah, ini Outlander PX tahun 2016. Kilometer 122.000. Harganya? Harganya di 200. Mana bulat, Outlander? Bulat ya. Bulatnya dong. 225. 222 udah. 225. 222. Bungkus DP-nya. DP-nya ini di angka 19 juta. 16. Angsuran 5.710.000. Angsuran sama 16 juta. 16 juta. PX. PX. 16. Boleh bungkus. Langsung bungkus. Berarti dia angsuran nggak berubah ya? Berapa berubah. Tahun tapi? 4-5 tahun. 4-5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, itu lama juga ya angsurannya. 5 tahun. Keburu jadi sukses. 5 tahun aja. Lanjut. Ada lagi Serena. Serena. HWS. Serena HWS. Tahun berapa? Serena HWS tahun 2013. Kilometer? Kilometernya ini 70 ribuan. Harganya langsung ini. Harganya 189 juta. 183. 183. 189 juta. 185. Ya udah oke. DP berapa? DP-nya sebentar. Dicari dulu. Itu udah pakai topi aja masih micing-micing matanya. Hujan. Dingin aku mah. Waduh. Meriang berarti dia. 18. DP-nya ini DP-nya di angka 29 juta. Enak. 25. Angsurannya dulu. Ya udah boleh. 4.800. Greget gua. 4.874.000. Selama 4 tahun. Udah potong 4 juga makanya. Boleh. Jadi ya kan buat angsuran pertama kedua lagi. Heeh, kan? Benar. Iya, jadi benar. 25 juta ya. DP 25 juta, angsuran sama di 4.874.000 tenor 4 tahun. 4 tahun ini ya. Yang Innova? Nah, ini ada lagi Innova. Nih. Ini kalau dari lampu, lampu Innova. Bener, hebat. Innova G ya? Ya, bener. Yes. Bensin apa solar? Bensin. Bensin, matic ya? Otomatik. Nah, tahun berapa? 2016. Kalau kilometernya? Kilometernya, ini sehat banget. 2016 lagi ya? Baru-baru banget muncul dia. Iya. Kilometer sehatnya berapa tuh? 140.000. Wih, lumayan. Ya, 2016. Oke lah, masih oke. Mobil nyaman soalnya. Nyaman. Harganya. Oke. Untuk harganya ini Innova GAT tahun 2016 harganya di 265 juta. 265. 265. 260 bulat. 260. 263. 262 kembar. Oh ya 262. Ih, cakep ya. Cakep. Boleh. Jadi boleh. DP 262. Berapa? Untuk paket total DP-nya di 44 juta. Oke, angsurannya untuk 4 tahun 7.240.000 4 tahun. Terus DP dengan DP yang sama 5 tahunnya 6.235.000 5 tahun. Dapat yang bensin ya. Bensin masih. Innova. Mantap. Ini laris nih. Laris banget. Pas banget gitu harga di bawah 300-an tapi mobil nyaman. Dapat 7 penumpang lagi. 7 penumpang. Udah pasti oke okay lah. Kijang tiada duanya. Kan matic enggak ada duanya dong. Iya. Udah ada duanya. Ini Mercy Mobile Legend lagi. Mobile Legend ya. Mobile Legend nih. Mercy apa sih ini? Mercy E300 Lowlancer tahun Sportland Lowlancer ya. Tahun? Sportland tahun 91. Seusia lah. Oh, belum lahir loh aku. Hah? Belum lahir. Sama aku juga. Nah, belum lahir. Langsung berarti ini cash only ya. Cash saya enggak naik kilometer deh. Saya enggak naik kilometer. Nggak, cash nanya, only nggak, berapa? Nggak usah, 98 juta nego dah. Nego masih. Nego. Soal sok mau tawar berapa deh? 93. 89. 89. Kelahiran SM. 85. Jadi kelahirannya Niko. Semuanya aja gue bawa. 85 juta. 85 juta. Wah, potong berapa? 13 juta. 85. Tapi yang pengen punya Mercy buat komunitas ya, langsung bawa pulang. Mantep.
kita ke dalam, masih ada nih koleksi. Oh, masih ada nih. Terus agak adem ya di dalam. Adem. Semoga negonya lebih enak nih. Ada Alphard langsung. Alphardnya juga Alphard senior nih. Senior. Senior. Tipe apa? Ini Alphard GATPM. Tahun GATPM tahun 2012. Nah. Pilot seat ya. Pilot seat. Tapi ya, tetap dalamnya nyaman, nyaman mewah, banget. Benar. Tahun segitu kilometernya berapa? Kilometer ini 140.000. Wih, wajar. 2012. 10 tahun 10 lah tahun, ya. Masih oke lah. Masih oke. Okay. Oh. Harganya berapa? Harganya ini di 389 juta. 389. Jauh banget dari harga pertamanya. Ya iyalah bandingin sekarang. 389 ya. 389. Kalau mau DP berapa? Khusus nih. Khusus. Khusus. Emang di IG berapa? Apa? Di IG berapa? Di IG ini kalau nggak salah ada DP itu paling murahnya itu 9 juta, terus ini, 30 ini. Juta. Ya. 9 juta? 9 juta. Buset, 9 juta? 9 juta deh kalau nggak salah. Serius? Nggak nyampe 2 digit? Nggak nyampe. Gokil, angsuran berapa itu? Angsuran itu 10.725.000, tenor 5 tahun. Alphard 9 juta? Itu udah murah banget sih. Nah. Tapi tadi ada DP khusus katanya. Iya. Jadi berapa? Oh, DP. Khusus teman-teman Sobi. Teman-teman Sobi gitu kan. Teman Abdul juga gitu. Untuk Alphard ini total Alphard. DP-nya 0. Dengan angsuran yang sama di 10.725.000 tenor 5 tahun. 9 aja udah nggak nemu. Gue pikir 6. 0. 0, 0 DP. Model data. Serius. Data bagus, sleek-nya bagus, untuk wilayah Jabodetabek, langsung proses. Kita langsung mobil operasional aja nih. Nah, ya. Boleh, boleh dong. Mobil operasional, asal cicil 10 juta. Boleh, deal. Jadi, tapi lu tanya yang lain. Mau, pasti. Bahaya lu, kalau salah terjadi, beneran. Kita langsung belajar langsung, biar bro. Okay. Gak bro pikiran ya. Bukan, CRV, CRV lagi. Iya, bener, CRV ada lagi. Banyak. 24 nih. Yang 24, Prestige juga sama. Prestige juga lagi kan? Prestige juga. Berarti sama semua nggak speknya? Sama semua, tahunnya sama. Paling kilometer doang ya? Beda. Kilometer lah. Kilometernya 70 ribuan ya kalau salah. Berarti harga semua sama ya? Harga sama. Nego di tempat ya? Nego di tempat langsung, langsung pokoknya diskon spesial. Memang banyak CRV. Oke, kalau gitu kita ke sebelah. Nah, boleh. Ada CRV. Mercy. Mercy lagi. Mercy. Velgnya meganteng pisan ini. C. Mercy C200 kompresor tahun 2009. 2009? 2009. Kilometernya? Kilometer ini ya nggak usah diragukan lagi ya, yes. Di atas 100 ribu. Iyalah, ya kan. Langsung harganya? 159 juta, nego. Wih. Di tempat, langsung. Bagus. Di situ tuh Mercy ada tapi murah-murah ya. 159 nego jadi 155. 155. Bungkus. Bungkus, DP-nya boleh berapa? DP-nya ini, Mercy ini tahun 2009. Ditunggu loh, padahal bisa DP. DP ini di... 64 juta. Oke, wajar. Dengan angsuran 4 juta 20.000 3 tahun. Mercy 4 jutaan. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun doang. Cepat selesai, murah dong itu, Mas. Murah dong. Bunganya kecil jadinya kan. Iya, benar banget. Ke belakang? Ke belakang. Nah. Idaman juga nih, ya kan? Sebentar. TRD, ya kan? Sebelum yang GR nih ya, warna putih. Betul. Fortuner. TRD tahun berapa nih? VRZ TRD tahun 2000. 2019. Backdoor, double disc. Kilometernya? Kilometernya ini 53.000. Ih, bagus. Oke, okay lah, 53.000 bagus. Dengan harganya? Untuk harganya di 469 juta. Wah, udah bagus belakangnya ya. 469. 469. 469. 464. Kembar. 465. Aku suka, Wak. Aku gak suka cara kamu kayak gitu. Aku suka. Ya udah, gak apa-apa. Ya, tapi ini khusus nih. Apa lagi? Khusus pembelian di Alison untuk kredit, ini kita langsung pre-BBN. Bu, langsung balik nama, ya? Langsung balik nama. Bukan, karena kan ini plat M. Bukan free solar ya, bukan free BBM solar. Ya. BBN, balik BBN, nama. BBN, jadi ya, langsung balik BBN. Nama, langsung balik nama. Termasuk itu ya. Betul. DP berapa? Untuk pakai total DP-nya ini di 9 juta. 9 juta. Yes. Fortuner. Betul. Angsuran? Angsurannya di 12.379.000 tenor 5 tahun. Wah, udah naikin aja DP-nya kalau mau murah angsurannya. Mulai cuma 9 juta. 9 juta. Nggak boleh nol juga kayak Alphard. Paling ini khusus karena udah pre-BBN juga kan. Iya sih. Paling aku kasih DP-nya di angka 5 juta. 5 juta Fortuner langsung. VRZ TRD yang paling tinggi lagi ya. Betul. Warna putih lagi jarang. Betul. Ketemu. Wah, keren banget. Ini ada saingannya sebelah nih, Pajero. Pajero. Ganteng juga nih. Yang hitam lagi nih. Yin Yang. Ini yang tahu. Oh, oke. Okay. Ini jarang banget nih. Kenapa? Hah? Ini Pajero Dakar 4x4. 4x4? 16. Bener. Ya. Eh, nggak juga, 6.000 kadang.
Tergantung fotokopinya berapa. Oh iya bener ya, 4x4. Iya bener. Bingung kan? Bingung buat ngomong apa sih lu pada. Ini 4x4 cuma 4x4. Ada di Alison ya? Cuma ada di Alison. Alison. Tahun berapa? Tahun 2017. 4x4 ini bener-bener ya, lo mau yang real adventure nih ya. Ini mantep banget. Bener. Kilometer Sabaraha. Kilometernya 120.000. 112.000. 112.000 awas ya. 112.000. Harganya. Harganya ini di 499. Bagus ya, di bawah GoPay. 499 ya, di bawah GoPay. 495 tuh udah sama 5 belah. 495. Jangan saing-saingan sama sebelah. 495. Kecil banget malu Abdul mah. Masa dari 495 499. Angka hoki. Kencang juga ya. Ayo. Tantangin Karemamen. 489. Oke, tipis. Tipis hampir menang. 489. Ini khusus teman-teman Sobi ya, ya, yang udah subscribe, udah like, udah follow IG. IG-nya nah, juga, udah follow, udah subscribe channelnya Om Abdul juga nah, gitu kan. Khusus cash 489. DP. Untuk paket total DP-nya ini 9 juta juga. Apa 5 juta? 5 juta. Sama itu 5 juta ya, 5 juta ya. 5 juta. No. Data bagus untuk Jabodetabek, DP 0 dengan angsurannya di 12 juta 917 ribu. 5 tahun. Angsurannya sama, ini nggak pakai DP. Yes. Wah, tuh pilih yang mana ya? Mau keluar 5 juta apa yang 0? Ah, gokil. Bener. 0. Data Pajero bagus, kan? Pajero 0. Betul. DP-nya. Nanya leasingnya apa? Alison Finance. Hanya leasing segala ya, Sobi, keren banget ya. Gitu. Oke lah, sini biar nggak berpikiran. Gitu kan, iya, ya capek. Intinya mah kan data bagus, langsung kita bantu lah. Iya, benar. Gitu. Oh, data langsung bagus, bawa pulang 4x4. 4x4. Mobil terakhir? Iya. Mazda? Kelihatan nggak, men? Sini, men. Mazda. Mesti dari depan, biar ganteng. Nah. Buahnya. Buahnya. Ini Mazda. Perjuangan lo kan di kameramen kesini kayaknya. Mazda tipe yang apa nih? Mazda CX-5 Sport tahun 2012. Sport. 2012. 2012. Jarang juga loh. Jarang. Biasa tuh touring, touring, GT. Ini ya, yang sport. Ini sport ya, yang, ya, yang ekonomis ya. Yang ekonomis di bawahnya. Iya, dalamnya masih fabric lucu. Jarang lihat nih. 2012 kilometer betul berapa? Kilometer ini 149.000. Oke, dengan harga? Untuk harganya ini murah banget ya, di bawah 200 loh. Berapa tuh dulu? Di 185 juta. Mobil terakhir 180? 180. 182. Karena susah banget jarang. Ini mobil super enak. Susah banget jarang iya. Ban baru, baru ganti. Ini baru bannya. Saya juga baru lihat baru bannya. 182 ya. 182. Mobil langka ya. Oke lah, dengan DP berapa? DP 15 juta. Angsurannya? Dengan angsurannya di 5.571.000 tenor 4 tahun. Kan tadi kan dari 2 belakangnya. 12 juta deh. Samain. Suka 12 dong tadi ya kan. Oh iya aku suka. Iya. Boleh bungkus buat teman-teman. 12 juta Sobi angsuran. DP 15 juta dengan angsuran yang sama. 12 juta, jangan naikin lagi. Oh iya, 12 juta. Angsurannya sama. Iya. Angsuran sama. Mantep banget penutupnya dapat Mazda yang langka. Jadi ya, stok kita udah cukup banyak hari ini cukup ya. Cukup banyak sebenarnya, stok kita masih banyak lagi karena kita ada cabang lagi dan di parkiran di sini juga ada lagi. Iya, buset. Pokoknya apa yang dicari kita ada pokoknya. Nah, boleh request kurang juga lebih, ya. Request juga. Total stok kita tuh ada 96 unit. Buset. Jadi nggak masuk ke sini semua kan. Ya karena kalau mau lengkap, lihat juga IG-nya juga. Betul. Atau yang channel YouTube-nya Om Abdul ya. Betul. Itu yang mungkin nggak ada di sini. Betul, nggak ada di sini. Keren banget. Terima kasih banget, Kak Abdul, hari sama-sama ini. Sama-sama, Kang. Terima kasih juga. Jangan udah kapok dinegoin. Jangan kapok juga untuk mampir ke sini. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel YouTube kami. Betul. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.